Selamat datang di my content teman-teman, di channel saya di Cipta Karya TV. Di video kali ini saya lagi berada di tempat pembuat cetakan bataku juga, tapi di sini tempat pembuatan cetakan batakunya itu macam-macam ya. Ada papping dan ada juga pembuatan angin-angin sendiri. Seperti yang teman-teman lihat di belakang saya nih, di sebelah sana itu ada batakunya dan di sini ada papingnya sendiri. Nanti saya bisa lihatkan teman-teman cara pembuatan papping, dan khusus hari ini memang untuk tukang untuk pencetakannya sendiri memang hari ini ingin buat papping. Nah, di sisi lain papping itu kan macam-macam teman-teman ya. Ada yang segi yang seperti kayak yang persegi 6 seperti ini. Seperti ini. Nah, kalau untuk papingnya sendiri yang hari ini seperti ini teman-teman, yang seperti bata merah itu loh. Itu papingnya seperti ini, paping apa namanya mas? Kalau yang seperti ini? Kotak. Oh, paping kotak. Oh, namanya paping kotak. Iya. Kalau yang di belakang sini ini paping segi 6 seperti ini. Ya. Tapi untuk hari ini memang masnya yang pencetaknya lagi bikin segi kotak ya, yang hari ini ya kotak ya. Nah, papingnya sendiri itu macamnya seperti ini. Jadi ada ini bisa dikasihkan warna juga. Ada. Diwarnain. Ada seperti khusus semen untuk pewarna. Oh, khusus untuk semen pewarna ya? Enggak untuk. Wah, ini pelajaran baru ya buat teman-teman luar sana. Ini seru kayaknya nih. Berapa hari ke depan ini kita bisa bersama masnya. Tapi hari ini dia lagi fokus untuk buat papping segi yang kotak gitu. Tapi nggak lama-lama, langsung aja kita lihat cara-cara pembuatannya dan teman-teman bisa pelajari ya sendiri di rumah, nanti lihat juga cara orangnya untuk mencetaknya. Oke, ikuti terus video yang teman-teman ya. Ping yang kotakan itu seperti ini modelnya. Nih, rapi ya. Nah, seperti itu. Ini paping kotak. Ini juga yang sudah, ini udah jadi berapa ribu nih mas? 2000. Nah, yang uniknya di sini juga membuat cetakan seperti ini, yang angin-angin seperti ini, teman-teman. Jadi, saya sendiri pribadi penasaran melihat cara cetakan yang seperti ini. Tapi nanti kita next di video selanjutnya kita lihat cara pembuatannya cetakan sendiri. Di sini juga ada papi yang segini seperti ini. Jadi nanti saya cantumkan bagi teman-teman yang mau pengen beli paping ini, nggak jauh, khususnya orang Sangatta ya. Bataku juga dijual. Jadi khususnya orang Sangatta, nanti saya cantumkan sendiri nanti nomornya sama alamatnya sendiri, kalian bisa lihat lah. Nah, untuk pembuatan papingnya sendiri di sini saya lihat kayaknya pasirnya ini nggak disaring. Memang seperti itu, Pak ya? Nah, berarti kalau membuat paping seperti ini teman-teman, pasirnya itu nggak usah diayak atau disaring. Itu supaya apa itu, Mas? Supaya enggak disaring. Biasanya kan disaring. Anu kalau untuk ya? Hah? Disaring buat atas yang kayak ini. Oh, nanti gitu. Diayak pakai itu ayaan itu. Oke. Okay. Jadi biar tanahnya, kadar tanahnya enggak campur. Oh, gitu. Jadi yang dibawa seperti yang dibawanya ini enggak usah diayak. Enggak usah diayak ya? Kan di bawah ini kan nanti di bawah. Ini kan di atas. Kalau campuran tanah kan otomatis kerijikan hujan kan lubang-lubang. Oh iya iya. Berarti tanah khususnya untuk di atasnya aja berarti. Iya. Iya iya. Ini berapa sak ini anunya, takarannya ini? 1,5. Ini 1,5 sak berapa arko? 4 arko. Oh, itu pelajaran buat teman-teman di luar sana. Jadi kalau buat paping seperti ini dan mau paping segi 6 juga pun itu sama takarannya. Kalau buat paping segi 6 juga sama. Oh, jadi 4 argo 1,5 sak. Seperti itu teman-teman ya. Iya benar sih. Karena memang paping ini kan khusus untuk diinjak ya. Jadi memang harus kuat sih. Pokoknya simak terus baik-baik teman-teman cara pembuatannya nanti. Simak. Satu sak. Pakai semennya, pakai semen ini. Dan ini cetakannya teman-teman. Kita review sedikit ya cetakannya. Cetakannya ini kalau nggak salah kayaknya dari apa ini mas nyebutin. Wow. Cetakannya seperti ini teman-teman. Ini untuk yang di atas ya mas ya? Iya. Oh, modelnya seperti ini teman-teman cetakannya. Ini lebarnya berapa nih? 10. Lebar 10, panjang?
lebar 10, panjang 20 untuk yang atas ya. Berarti yang cetakannya sendiri panjangnya 22 lebih berarti. Iya. Lebarnya 12 ya. Oh. Jadi ini seperti ini cetakannya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri modelnya kotak seperti ini dan di bawahnya juga dibuatkan kayak landasannya sendiri ya. Seperti ini. Ini dari besi apa ini Mas yang buatnya? Dari Jawa. Keren loh besinya Mas. Kalau di Jawa dikubut. Oh gitu ya? Kalau bikin di sini kan enggak mau karena iya benar. Terlalu ribet terus jadinya uang lama kan kalau sini kan kebanyakan. Berarti dari sana sudah seperti ini Mas? Sudah jadi. Beli jadi. Ini berapa totalnya segini beli Masnya di Jawa? 750 Mas. Ini 700 sampai sini. Oh gitu. Tapi kalau untuk di sana sendiri mungkin sekitar 3,5 ya. Karena yang mahal kan yang kiri ada. Oh iya benar, berat ya. Ini beratnya hampir sekitar kilo kalau aku ini. 4. Bisa lah 4 kilo. Kurang lebih 4 kilo. Pemukulnya seperti biasa aja ya. Pemukulnya seperti biasa. Nah, Masnya sekarang buat ini adukan yang untuk yang di atasnya ya. Iya Mas ya. Ya untuk yang di atasnya tadi kalian bisa sudah lihat tadi sendiri ya papinya. Yang kenapa dia halus di atasnya memang itu beda sendiri. Ini simpel sekali kayaknya saya lihat lebih ribet buat batak cetakan batako daripada ini kayaknya kulit. Iya Mas ya? Benar kan? Tapi saya lihat besinya memang lebih tebal ini. Ini besi berapa ini Mas ukurannya? 6 mili. Terus kalau yang ini sama juga 6 mili. Oke. Okay. Ini ukuran berapa tadi Mas? Kalau ukuran ember mungkin 1 ember lebih satu, ya? Satu ember, satu setengah ember. Satu ember, satu semen. Oh, satu ember, satu semen. Karena lebih banyak semennya. Yang ember 20 kilo itu sana ya? Oh, itu. Lebih banyak semennya yang di atas dari itu. Setelah ini kita lihat cara pencetakannya. Sampai lagi nanti. Setelah ini dicetak. Wis, gitu. Tuh. Nah, kalian harus buat seperti itu juga teman-teman ya. Biar lebih rata ya. Saya buat pelan-pelan aja biar kalian bisa lihat cara pembuatannya. Nah ini, nah tadi pasir yang pertama itu belum disaring teman-teman. Setelah nanti dikasihkan semen, dicampur semen baru diayak seperti itu. Nah, sap. Ih, kalau kulihat Masnya ini sering ayak beras kayaknya. Kelamaan Masnya ini kayaknya. Kelamaan ngekos kayaknya dulu. Suka ayak beras kayaknya. Tuh. Nah, seru ini teman-teman. Tuh, dibuang ke situ ya. Ini dijual. Nah, seperti itu. Nah, sap. Dibuang lagi ya kan? Muat dua hari. Di mana? Kalian bisa tahu gitu? Di Sulawesi. Wah, jauhnya dari sana Mas. Halus. Kalau sambil kerja. Terus ada temannya putriku tuh kemarin udah meninggal juga. Orang perancang sama. Nanti juga. Kalau kita lagi baik-baik aja. Seperti itulah. Namanya pekerjaan. Jadi seperti ini diisi dulu ke bawah yang oh yang halusnya dulu ya iya. Tadi. Yang pertama-pertama itu harus diisi yang halusnya dulu teman-teman ya. Yang halusnya ditaruh di bawah sana. Tuh. Nah, setelah itu baru dikasihkan yang di atas itu. Nah, sah, betul-betul. Seperti itu caranya buatnya. Oh, jadi. Buring gitu aja tuh. Oh, nggak banyak ya Mas ya? Dikasihkan, dikit aja ya. Kita lihat, didorong. Nah, ditarik. Sap. Ini ya, teman-teman sudah lihat ya cara-caranya ya. Ini enggak terlalu banyak sedikit. Sedikit aja. Iya, yang di platnya aja. Itu lebih simpel ya
Memang enggak. Terus kalau batang kujung itu kayaknya terlalu banyak dia Mas ya. Iya. Dia pakai ya bahan anu ya. Apa namanya? Pasirnya banyak betul. Terusnya sampai 2000 begitu-begitu terus. Jadi memang masnya tadi bilang butuh kesabaran yang luar biasa. Kayaknya perlu kita buat seperti ini juga teman-teman. Kita buat dari ininya aja. Dari besi seperti besi biasa. Tapi kan kita kan enggak jual ya, buat di rumah. Jadi seperti itu, diambil dari sini, taruh di sana. Memang sih lebih simpel. Oke. Baru ditaruh di sana. Kok ngeblur ya? Tuh. Itu jadinya berapa totalnya itu biasa Mas? Kalau satu setengah sak. Kan 200. Jadi 200 ya? Terapi teman-teman. Dilakukan lagi. Lihat itu baik-baik. Ini kalau dijadikan dinding rumah ini nggak perlu di. Nggak usah kasih yang halus ini. Nggak maksudnya biar nggak di plester juga nggak apa-apa ini. Iya yo. Karena ini padat kan. Tuh. Jadi seperti itu teman-teman ya cara membuat campuran untuk atasnya ya, untuk pembuatan paving, karena memang paving itu dikhususkan untuk diinjak alat-alat berat, jadi memang harus dikuatkan. Satu setengah sak itu sekitar 200-an batang paving segi empatnya. Teman-teman sudah bisa lihat sendiri tadi cara pembuatannya, cara membuat adonannya, terus cara-cara dari awalnya. Saya yakin teman-teman sudah tahu cara buatnya. Jadi saya harap teman-teman bisa langsung membuat sendiri di rumah. Simpel aja, intinya satu aja itu. Ada cetakannya, semua akan jadi. Terus kalian harus tekunin juga. Oke, sampai di situ aja videonya untuk tutorial pembuatan paving manual untuk buat teman-teman luar sana. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman luar sana. Sampai ketemu di video selanjutnya. Goodbye. Dadah. Kalau misalnya teman-teman mau pengen beli paving, batako, dan angin-angin rumah, kalian bisa telepon aja di nomor itu. Di nomor itu kalian bisa dapatkan dan bisa kalian negosiasi nanti dengan harga atau apa. Terus untuk harganya sendiri setiap paving, harganya untuk paving yang seperti ini tuh 2500, batako 2700, ini harganya 15.000. seperti ini sama juga yang panjang sana itu Mas. Kalau angin-angin yang ini sama yang ini sama teman-teman ya, harganya 15.000 juga. Yang ini yang polos sama yang motif berapa itu Mas? Semua sama. Jadi kalau teman-teman mau pengen yang bermotif seperti ini harganya 3.000. ini papinya bermotif sama yang polos sama, harganya 3.000 juga.